Pemirsa, Anda menyaksikan News Update, saya Kevin Egan. Kejaksaan Agung menahan Lanyala Mataliti setelah dideportasi dari Singapura. PSSI belum memastikan akan memberikan bantuan hukum kepada Lanyala Mataliti. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Jamal Aziz, mengatakan PSSI belum memberikan bantuan hukum kepada Lanyala Mataliti. Jamal Aziz mendatangi Kejaksaan Agung untuk menemui Lanyala. PSSI meminta penyidikan Lanyala Mataliti dipermudah. Lanyala Mataliti dijerat dengan pidana pencucian uang berkaitan dengan dana hibah 5,3 miliar rupiah. Ia ditangkap Selasa kemarin setelah izin tinggal di Singapura habis.